Gagas atau gagal? Daniel seorang kanak-kanak lelaki yang bijak dan suka bermain, terutama sekali dengan mainan kesayangannya. Permainan kegemarannya adalah blok binaan dan dia suka membina kereta, kapal terbang dan kapal angkasa. Meow. Namun begitu, Daniel susah untuk berhenti bermain dengan permainannya. Dia tetap bermain walaupun sedang menyiapkan kerja sekolah. Impiannya untuk membina kapal angkasa yang hebat semata-mata untuk ditunjukkan kepada kawan-kawannya di sekolah. Pada masa yang sama, dia mempunyai banyak kerja sekolah yang perlu disiapkan. Jadi, dia merancang untuk melakukan kedua-duanya dalam satu masa. Apabila ibu bapanya pulang ke rumah, mereka bertanya kepada Daniel, "Kenapa muram ni?" Daniel menjawab, "Kapal angkasa saya tidak nampak cantik. Saya kecewa kerana saya tidak mampu membina kapal angkasa yang hebat." Pada malamnya pula, ibu Daniel bertanya, "Daniel, kenapa semua soalan yang Daniel jawab ini salah? Bolehkah Daniel jawab semula soalan ini dengan baik?" Ibunya berasa tidak gembira dengan kerja sekolah Daniel. Pada ketika itu, ayahnya mula sedar dengan apa yang berlaku kepada Daniel. "Daniel, membuat banyak kerja dalam satu masa bukanlah sesuatu yang senang. Untuk berjaya, kita perlu fokus kepada satu kerja pada satu masa." Daniel mendengar nasihat ayahnya dan mula fokus 100% kepada kerja sekolah dan untuk membina kapal angkasanya. Akhirnya, Daniel berasa sangat gembira kerana dia telah berjaya menyiapkan kedua-dua tugasannya dengan baik. Sekian pengajarannya, kita perlu fokus dalam semua tugasan yang diberikan agar memperolehi hasil yang terbaik.